Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nian. Oke guys, di video kali ini aku teh mau Shopee haul unboxing tas handbag sling bag under 50 ribu. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi notifikasi. Follow juga Instagram aku di sini, di status video di follownya guys, oke? Thank you. Nah guys, ini dia ada 2 paket, isinya ada sekitar 6 tas gitu, tas lempang, tas handbag, cewek-cewek pasti pada suka. Nanti di kolom komentar banyak yang nanya, kakak ini ordernya di mana? Ya aku mau kasih tahu dulu nama tokonya. Ini nama tokonya di Shopee Kaloli Collection. Tokonya ini di Jakarta, terus di sini jual berbagai macam aneka tas gemoy-gemoy ya, pokoknya mah cewek-cewek pada suka. Dan harganya itu rata-rata under 50 ribuan, penasaran enggak sih gimana tasnya? Oke guys, tanpa berlama-lama kita unboxing aja. Guys, kita review dari tas yang pertama ini. Ya ampun, lucu banget dan harganya mau tahu, ini beneran under 50 ribu. Namanya ini Canary Bag, harganya 47.615. Dan ini dia taram yang aku pilih, yang warna pink. Di sini ada tersedia 3 pilihan warna, ada warna hitam, mocha, dan pink salem. Nah ini pink salem ya. Dan ini dia guys tasnya. Nah untuk ukurannya dia tuh ukuran kecil ya, ukuran S gitu. Untuk lebar kesininya dia itu 18 dan tingginya 17 dan lebar sampingnya ini 7 cm gitu. Untuk dalamnya lihat dong, bener-bener rapi banget, merah dan talinya bikin mewah banget ya enggak sih guys tuh. Talinya ini mewah banget kayak gini tuh ya. Nah guys, lihat untuk detail tasnya, dia tuh bahannya kulit sintetis, mantep banget. Di bagian depan ada detail mainan kayak gini gold black gitu, keterkesan mewah. Di sini ada model jahitan super-super rapi, cantik banget. Nah, terus apalagi intinya ini bikin mewah sekali. Di bagian sini dia tuh catutannya atau pengkunciannya tuh magnet. Tuh kayak gini, rapi banget, dalamnya dikasih puring gitu. Dan ini ada dalemannya, bener-bener rapi banget. Tuh kayak gini, ini cocok banget buat ke hangout, jalan-jalan ke mall gitu ya. Dan ini super-super cute banget. Untuk linknya aku taruh di deskripsi box ya. I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Their eyes feel blind, tears are running fast. Handbag selanjutnya ini ada namanya Mila Bag, harganya lagi diskon dari 48.900 jadi 46.455 rupiah aja. Tersedia ada 3 pilihan warna, ada pink, mocha, dan hitam. Ini aku pilih yang warna pink. Siapa di sini yang suka warna pink? Dan itu gemes banget guys, tuh lucu banget. Sekarang kan musimnya tas-tas mini kayak. Nah guys, ini dia untuk detail tasnya. Ini tuh bahannya kulit sintetis bertekstur kayak gini dan ada logo-logonya gitu ya, motif-motifnya kayak gini. Untuk jahitan overall rapi ya guys ya, mantep gitu ya. Terus di sini terdapat ada kayak dompet kecilnya, lumayan nih buat nyakuin atau simpen uang gitu ya guys, kayak dompet-dompetan. Tuh untuk ukurannya dia tuh 13 cm kali 17 kali 7 cm kayak gini tuh, mantep ya, rapi banget. Nah kita buka dalamnya ada apa nih. Tuh untuk dalamnya dia ada lapisan puringnya juga kayak gini. Terus si sletingnya no macet-macet dan ini ada tali panjangnya. I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like good tonight. Sparks fly like dynamite. Selanjutnya namanya tas cantik gold 01, harganya ini 48.700. Tersedia ada 3 pilihan warna, ada hitam, mocha, dan posca. Aku pilih yang warna mocha. Dan ini dia guys, ya ampun, super real pink banget, cantik banget. Oke, kita review lebih detail. Nah guys, ini dia untuk detail tasnya. Bahannya kulit sintetis bertekstur kayak gini ya guys ya. Untuk ukurannya 20 x 13 x 7 cm. Ini udah handbagnya kayak gini, jahitannya juga rapi kayak gini ya guys. Terus di sini
ada mainannya gold gitu, cakep banget segitiga. Nah untuk dibukanya dia magnet. Nah di dalamnya dia itu rapi banget ya guys ya, ada furingnya gitu dan ini tali panjangnya bahan besi, cantik banget gold gitu. Nah kita pasang. Nah ini kalau udah terpasang kayak gini cantik banget ya, bisa sling bag dan handbag, cakep banget. I never think, I never know, I'm stuck and left alone. Next tas handbag sling bag selanjutnya, ini tuh ada Riri bag, harganya lagi diskon dari 69.900 jadi 48.231 rupiah. Dan itu ada 4 pilihan warna, ada hitam, mocha, abu dan kuning. Aku pilih yang warna kuning, ini benar-benar real pick guys, cantik banget. Ini ada tali panjang dan tali pendeknya juga. Terus di sini tuh kayak model vintage, dulu aku pernah punya tas yang kayak gini. Nah, review lebih detail. Hey guys, ini dia tasnya. Nih, ini tuh bahannya kulit sintetis. Untuk ukurannya ini tuh 21 x 14 cm x 8 cm gitu ya. Terus untuk pembukaannya dia itu material besi kayak gini ya, dibuka kayak gini. Dan paling gemes, ini ada handbagnya gitu, pegangan tangan. Dia tuh bentuknya tuh kayak scrunchy ya gak sih? Tuh berkerut kayak gini, gemoy banget. Nah kita buka dalamnya kayak gimana. Nah ini ada tali panjangnya kayak gini. Terus untuk dalemannya ada puringnya super rapi. Terus di sini juga ada compartment gitu ya, bisa dibuka gini tuh, selipan-selipan gitu, mantep banget. I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Next, tas selanjutnya ini ada Croco Symphony Bag, harganya 53.500. Tersedia ada 2 pilihan warna, ada warna hitam dan nude pink. Untuk ukurannya ini M gitu, sedang ya. Dan ini dia taraf super super lipstick. Ini bahannya tuh croco gitu. Oke, kita review lebih detail. Guys, ini dia detail tasnya. Bahannya bahan kulit sintetis ala-ala croco gitu ya, buaya, kulit buaya tuh mantep. Untuk bahannya dia kokoh gitu ya guys ya, anti kupas-kupas pastinya. Dan kita buka di dalamnya kayak gimana. Wow, rapi banget guys nih. Ini ada puringnya, mantep. Terus ini juga ada tali panjangnya kayak gini. Jahitan super rapi dan lihat nih, slatingnya mantep ya, no macet-macet, gold gitu ya, kokoh gitu, mantep banget. Ini super super cantik. Untuk ukurannya ini ukuran sedang, ukuran 28 x 17 x 7 cm kayak gini. Kuncian depannya dia tuh magnet kayak gini dan di sini ada terdapat rantai besi kayak gini. Ini bener-beneran besi tuh. Wow, cantik banget. Dan untuk tali panjangnya dia modelnya kayak gini, rapi. Dan ini untuk pengaitnya kayak gini tuh. I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There I was filled light, tears are running fast, still apathy is all I've got. Next produk tas selanjutnya ini namanya tas kotak rantai cantik. Dan ini dia taruhnya 48.900. Pilihan warnanya dia itu ada 3 pilihan warna, ada warna hitam, terus warna krim. Dan ini aku pilih yang warna mustard. Ini size-nya ukuran M gitu ya, ukuran sedang tasnya. Guys, ini dia untuk detail tasnya. Dia tuh bahannya kulit sintetis. Terus dia tuh ada 3 talian gini ya. Ini ada tali rantai, terus ini ada handbagnya. Dan kalau misalnya kita buka lagi, dia ada tali panjangnya kayak gini. Jadi ini triple tali gitu. Untuk ukuran tasnya dia itu 22 cm x 17 cm dan kali lebar 9 cm. Ini sedang ya. Untuk bagian dalamnya dia super rapi banget, jahitan rapi juga gitu ya guys ya, ada puringnya. Terus untuk pembukaannya dia tuh magnet kayak gini. Tuh lihat detail tasnya kayak gini, bertekstur ya kayak kulit jeruk gitu. Mantep banget. Oke, kita try on aja. I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There I was filled light,
Tears are running fast, so apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. Guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.